aja ada yang khas, yaitu ketok goreng. Ternyata sejarahnya sering gede. Pak San Pirngat ini adalah inovator, kreator yang pertama kali membuat ketok goreng. Dan beliau ini cucu generasi kepinten nggih, Pak? Ketiga. Sing tokone jenengan sing ngopo? Sing napa jenenge? Ketok goreng asli Haji Tohir. Ketok goreng asli Haji Tohir. Tapi semuanya asli. Tapi yang sing nang Tohirnya. Oh, ada Tohirnya. Ada Tohirnya. Nomornya berapa? Wah, saya nomor 1. Ini sekarang proses bagaimana mereka bersama-sama. Kok pada ngapa sih nang ini? Namanya bebek gedok. Singkong, gula merah, kemudian diajar rapi-rapi. Genderan gitu ya. Ikan. Debuli itu meriksa. Kata sulit. Ternyata tidak terlalu sulit karena kita mau belajar. So, ternyata numbu ini ada rumus ya. Tidak boleh bareng, harus beriringan satu per satu. Itu ritme harmoni seperti harmoninya orang Indonesia. Apa? Tepung beras. Ini tepung beras atau tepung dijadikan satu. Potongi. Jadi gedungnya utuh, dingin, taruh di sini. Sudah selesai dimutilasi. Jadi kalau yang ini, ini namanya betul-betul gedung goreng nih Pak. Ini gedung goreng. Dan ini bukan isu. Kecupnya digoreng, biasanya isu yang digoreng. Nah sekarang seperti itu. Dan lihat tangannya anti panas. Wow, langsung tangannya gitu. Terus dibukai mandan asin di tangannya ini apa ya? Hasil akhir setelah digoreng, ini hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Warungnya di sini persis di Jalan Sokaraja di Banjarmasin. Inilah yang nanti kalau lihat semua ketok gorengnya dibilang asli. Saya nggak tahu yang pasti yang jelas semuanya saya pastikan asli bahwa itu ketok goreng bukan plastik.